Sebagai orang penting di Indonesia, kehidupan para perwira TNI dan Polri seringkali menjadi sorotan publik. Tak hanya dirinya, anggota keluarganya pun tidak luput dari perhatian masyarakat, terutama anak-anak mereka yang telah beranjak dewasa. Sebagai orang tua, para perwira tentu berharap putra mereka dapat meneruskan perjuangannya, seperti yang akan kita bahas kali ini. Beliau menjabat sebagai Kapolres dan putranya kini sedang dalam pendidikan Taruna. Lalu siapakah dan bagaimana kelanjutannya? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Kombespol Irwan Anwar SIK SHM HUM lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1972. Beliau adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak tanggal 21 Desember 2020 menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang. Pak Irwan merupakan lulusan Akpol tahun 1994 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhirnya adalah di Reskrimum Polda Sumatera Utara. Kombes Irwan telah berpangkat Kombes sejak tahun 2016 saat menjabat Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya. Sejak itu beliau menjabat di Reskrimum Polda NTB pada tahun 2017, Kasubdit 1 di Tipit Siber Bareskrim Polri pada tahun 2017, dan Kapolrestabes Makassar pada tahun 2017. Beliau juga pernah menjabat analis kebijakan media bidang PIT Siber Bareskrim Polri pada tahun 2018 dan di Reskrimum Polda Sumatera Utara pada tahun 2020. Dengan masa dinas yang masih panjang, peluang Kombes Pol Irwan Anwar bersinar karirnya masih terbuka. Bahkan jika bernasib baik, maka pangkat jenderal bintang 1 mungkin sudah di depan mata. Menariknya, anak kedua dari Kombes Irwan juga ternyata mengikuti jejak sang ayah. Rangga Wirabrata Mahardika, putra dari Kombes Irwan, diketahui saat ini sedang mengikuti pendidikan di Taruna Kepolisian. Hal ini terlihat dari Instagramnya @rwmahardika. Dari beberapa foto yang diposting terlihat dirinya sedang latihan menembak dan juga beberapa foto menggunakan seragam Taruna Akademi Kepolisian. Rangga adalah cucu mantan Kapolri Republik Indonesia. Kakeknya Jenderal Pol Purnawirawan Rusman Hadi merupakan mantan Kapolri periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Sebagai informasi tambahan, Rangga Wirabrata Mahardika merupakan Paskibraka HUT Republik Indonesia ke-74, di mana pada saat itu Rangga terlihat gugup saat pengibaran bendera. Namun karena kegugupannya itu, ia justru mendapat sepeda dari Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat Pak Jokowi bertemu dengan para anggota Paskibraka usai upacara penurunan bendera. Pak Jokowi memanggil Rangga Wirabrata Mahardika ke atas panggung. Rangga pun langsung maju ke atas panggung. Presiden Jokowi lalu menjelaskan kenapa ia memilih Rangga untuk maju. Sebab Pak Jokowi sempat melihat Rangga gugup saat bertugas mengerek bendera dalam upacara. Sementara itu Rangga Wirabrata Mahardika mengaku sudah melakukan upaya terbaik untuk mengibarkan sang saka merah putih meski sempat gugup. Rangga Wirabrata Mahardika pun tak menyangka kegugupannya itu justru membuat ia mendapat sepeda dari Pak Jokowi.